Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okay, bersambung kita pada sejarah terkadang 1, bab 2, zaman air batu. Topik 2.5, perubahan zaman air batu. Topik 2.6, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okay, kita akan habiskan. Okay, kelas dia. Kemudian. Okey, perubahan zaman air batu. Okey, tukarkan dulu pakai laser point. Okey, nampak. Okey, perubahan zaman air batu. Kalau tengok kat sini graf ni, yang pertama adalah bumi mengalami perubahan. Ini yang pertama. Kemudian pergi kepada bentuk fizikal bumi berubah. Kemudian sungai dan tasik terbentuk. Binatang zaman plus ni binatang terbintang. Binatang zaman Pleistosen pupus, manusia menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Ini adalah perubahan zaman air batu akhir. Okey, glasier. Kalau glasier ni pencairan ais. Ais tu dicair telah mengubah bentuk fizikal bumi. Kedua, air batu yang cair dari tanah tinggi dan gunung akan mengubah batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Kesannya beri lebihan air yang dibawa akan melempar ke kawasan laut. Perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Okey, nampak boleh contoh ni? Ialah contoh glasier yang telah cair. Nampak? Kemudian jadi bentuk jenis. Nampak gunung ganang. Kemudian di sini ada air. Dan ini yang terjadi hingga kini. Boleh faham? Inilah kata perubahan zaman air batu akhir. Okey, seterusnya. Perubahan zaman batu akhir. Okey, kecairan air batu membentuk tasik air tawar seperti tasik Dayang Bunting di Malaysia. Tasik Dayang Bunting di mana? Ada di Malaysia. Sangat terkenal. Di satu kepulauan di negeri Kedah. Di mana? Di Pulau Bebas Cukai. Pulau apa Bebas Cukai? Pulau Langkawi. Okey, ni. Tasik Dayang Bunting. Ada mitos tentang Dayang Bunting. Boleh tengok. Kemudian, dan Great Lake di Kanada. Ni tasik Great Lake. Nampak ni? Ha, nampak? Ni adalah kawasan dia. Ni adalah sungai sikit. Nampak? Ha, cantik. Ni pandangan daripada satelit. Okey, bentuk selerai sungai turut berubah kepada bentuk yang wujud pada hari ini. Nampak ni bentuk sekarang. Banyak kawasan air apabila kecairan glasier menyebabkan air banyak. Nampak? Okey, faham? Okey, seterusnya. Perubahan zaman air batu akhir. Okey, manusia perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Mereka berhijrah dari benua Afrika ke benua Asia dan benua Eropah. Penghijrahan ini sebabkan suhu di benua Asia dan benua Eropah tidak lagi terlalu sejuk. Pada zaman ini berlaku kubusan binatang yang hidup dari zaman Pleistosen. Okey, kita tengok ni. Ini harimau bertaring panjang. Pada zaman Pleistosen, harimau ini wujud. Tetapi zaman sekarang, disebabkan kerana maka harimau ini sudah pupus. Wally Mammoth, nampak? Wally Mammoth yang ada sekarang adalah gajah. Okey, slot. Slot ini pun sama juga. Okey, peta menunjukkan suhu panas melalui laut mempengaruhi kecairan air batu. Nampak ni, suhu panas. Ini daripada satelit. Okey, nampak kecairan satelit. Okey, nampak kecairan satelit. Okey, seterusnya. Kita dah hibur dulu. Okey. Okey, tadi tamat sudah topik 2.5. Kita akan masuk topik 2.6, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Kita sambung kesan perubahan Ingat, dari belajar dua topik. Okey, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Ya. Sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah pamah yang luas terbentang dan menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan yang dikenali sebagai Pentas Sunda. Okey, nanti kita tunjuk. Pulauan Sumatera, Jawa dan Borneo berada di atas pentas Sunda. Kawasan yang dihubungkan melalui daratan menyatukan Burma, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Malaysia, Singapura dan Borneo.
Seterusnya, kecairan air batu meringkat akhir zaman Holosen. Okey, ini adalah zaman terakhir kesan daripada perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, ingat. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Kesan kecairan air batu zaman Holosen. Yang pertama, tenggelamnya Pentas Sunda. Okey, nanti kita tunjuk di manakah Pentas Sunda. Okey, ujian kepulauan seperti Sumatera, Jawa, Borneo pada hari ini, terbentuknya sungai dan tasik, pembentukan Teluk Siam, Selat Melaka dan Laut Jawa. Okey, Teluk Siam. Teluk Siam di kawasan ni. Ini Teluk Siam. Okay, ini Teluk Siam. Selat Melaka. Selat Melaka adalah di kawasan sini. Ini di Selat Melaka. Nampak? Laut Jawa. Jawa, Lawa di kawasan sini. Yang ni dia kata Selat Sunda. Okey, kita faham? Nampak kawasan. Ini adalah kawasan Teluk Siam. Teluk Siam. Ini adalah kawasan Selat Melaka. Yang ini adalah kawasan kawasan Laut Jawa. Dan sini adalah kawasan Pentas Sunda. Okey. Nampak. Ini adalah kesan-kesan dia. Yang pertama tenggelamnya Pentas Sunda di kawasan sini. Wujudnya kepulauan seperti Sumatera Jawa, Borneo pada hari ini. Nampak ni. Itu wujudnya pulau ni. Okey, Sumatera ni. Terbentuknya sungai tasik, pembentukan Teluk Siam, Selat Melaka dan Laut Jawa. Ni hasil daripada ni yang cikgu mulakan ni. Pergerakan manusia di Asia Tenggara. Okey, manusia semua bergerak-gerak. Asal dengan menjadi tumpuan mamalia bersaiz-besar dan sederhana. Boleh faham nampak peta ni? Okey, seterusnya. Layan dulu ibu. Give attention. Okey. Selesai sudah. Tamat sudah bab 2. Okey, juga harap kamu faham apa juga ada tadi. Topik 2.5 dan 2.6. Jumpa lagi dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera.